Memasuki musim penghujan tahun 2020, jajaran kepolisian Resort TNI dan unsur Muspida di Kabupaten Majalengka galang aksi reboisasi. Aksi serempak penanaman di atas lahan kosong seluas 439.000 hektar ini menanam sekitar 109.000 jenis tanaman keras dan tanaman produktif seperti bibit durian, sawo, lengkeng, dan berbagai tanaman lainnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa setidak-tidaknya meringankan ya, atau mengurangi ya, kejadian-kejadian bencana yang ada di Kabupaten Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.